Yogyakarta adalah sebuah daerah yang dianugerahi bentangan alam yang sangat indah dan beragam. Mulai dari gunung, bukit, tebing, sungai, hingga pantai, semua ada di Yogyakarta. Masih terdapat banyak tempat wisata tersembunyi yang menyimpan keindahan yang luar biasa. Bahkan tidak terpikirkan bahwa suatu tempat tersebut ternyata ada di Jogja. Salah satu tempat tersebut bernama Air Terjun Kedung Kandang. Banyak yang menyebut bahwa kawasan air terjun ini seperti kawasan yang ada di Ubud, Bali. Air Terjun Kedung Kandang memiliki panorama atau pemandangan yang sangat indah. Untuk menuju ke tempat lokasi, Anda diharuskan untuk melakukan trekking, menuruni bukit dengan bentangan alam yang sangat mempesona. Terjun Kedung Kandang berbeda dengan air terjun lain pada umumnya. Air terjun ini berada pada gugusan tebing, batu, dan sawah yang berundak, atau membentuk terasering seperti yang ada di Ubud, Bali. Maka dari itu, Air Terjun Kedung Kandang memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Namun, untuk menuju air terjun ini, Anda harus trekking atau berjalan kaki terlebih dahulu, sejauh kurang lebih 900 meter dengan rute naik turun bukit. Kondisi jalur trekking menuju air terjun Kedung Kandang masih didominasi oleh tanah, yang jika sedang musim hujan sangat licin, maka Anda perlu berhati-hati. Air terjun Kedung Kandang paling pas Anda kunjungi saat musim penghujan tiba, antara bulan Oktober hingga Maret, karena jika Anda mengunjungi air terjun saat musim kemarau, bisa dipastikan debit air terjunnya akan sedikit, bahkan terkadang tidak ada airnya sama sekali. Karena lokasinya yang sangat jauh dari tempat parkir dan tidak ada warung di sekitar air terjun, Anda wajib membawa air minum dan jika perlu, makanan ringan untuk mengganjal perut. Thank you.